But Indonesia also has a treasure. Indonesia is the home of one of the world's largest tropical rainforests and also has the largest mangrove forest coverage in the world. And we know that when we want to fight climate change, we have to rely, of course, on decarbonization, but we also have to rely on nature-based solutions and progress made over the years to prevent and restore your natural and the natural assets have led Indonesia's positioning, I would say, as a climate superpower. What future role do you foresee for Indonesia in contributing to the global movements towards a more green future, using its particular assets also as a base for learning and policy setting? Yeah. Sejumlah strategi kebijakan Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, yang pertama ini melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kami. Kemudian yang kedua, kebijakan net zero emission, di mana dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030. Kemudian yang ketiga, memberikan sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau. Upaya konservasi dan restorasi lingkungan, saya melihat dari angka-angkanya cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir ini. Laju deforestasi turun signifikan sampai ke 75% pada periode tahun 2019-2020 di angka 115 ribu hektar. Kemudian kebakaran hutan juga turun drastis, hotspot, misalnya di tahun 2014 ada 89 ribu, kemudian di tahun 2021 hanya 1.300. Luas lahan 2014 1,7 juta dan 2021 229.000 hektar. Kemudian restorasi lahan gambut juga berjalan dengan baik dari 2016 sampai 2021 3,7 juta hektar telah kita lakukan. Rehabilitasi mangrove dilakukan juga secara besar-besaran di tahun ini, misalnya 2020-2021 kita telah merehabilitasi 50 ribu hektar hutan mangrove dan target kita sampai ke tahun 2024 600 ribu hektar. Saya kira ini terluas di dunia dengan daya serap karbon 4 kali lipat dibanding hutan tropis. Bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10 sampai 12 kali lipat. Indonesia berpotensi menjadi global market leader dalam skema perdagangan karbon dunia, bahkan diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon di Peru, Kenya, dan Brasil sebagai sesama negara yang memiliki luasan hutan tropis terbesar di dunia. Pembentukan harga karbon by country di Indonesia juga relatif bersaing, kompetitif, dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India. Saya rasa itu, Prof. Swab.
Mr. President, thank you so much for sharing your comprehensive vision and insights. Together with all our partners and viewers around the world, we send you the best wishes to you and to your government, to the Indonesian people for this very important year.